Untung mata aku itu jeli guys untuk lihat-lihat, dan itu ada yang percepat tadi ya. Wih, masih 200 juga. Ini orang bunuh diri massal namanya. Nah, di sini adalah pertarungan antar sekutu ya. Kita ini mengeroyok SFT ya namanya ya. Dan ini aliansi sumber daya banyak banget di state 252 coy. Ini, waduh, sumber daya banyak banget coy. Ini internetannya juga kampret coy. Kenapa nih internetannya ya? Ini siapa yang download? Oke deh. Iya, kita akan nyerang-nyerang lagi ya. Ini sumber daya sekitar 6 billion gitu guys. Dan aku hampir 40 billion ini ya. Serakah banget gitu ya. Dan tadi aku juga cek di sini ya. Serian. Ini sumber dayanya 5 billion guys. Waduh, banyak banget. 5 billion. Dan ini juga kayaknya banyak banget deh ini. Waduh, berlimpah banget coy. Kita bisa bakar-bakar sesuka hati di sini jadinya. Habis ini, yang di sini gitu guys. Di sini juga ada. Waduh, banyak banget. Kita bakalan hajar-hajarnya. Mau sumber daya banyak buat V12 nanti gitu. Biar nggak kekurang sumber daya. Cuman ya, buat T12 itu kalau banyak juga makannya itu ya lebih percepatan. Percepatan pembuatan pasukan itu gak makannya banyak banget guys. Karena pasukan pembuatan kita itu bakal lebih lama lagi. Kursi iron juga ada di sini ya. Di BFF semuanya diajar. Soalnya ini juga sekutu 178 ya. BFF ini ya, jadinya ya kita kerjasama menjarah punya orang. Inilah bagus. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Ini SPS di yang terbaru ya. Ini teman-teman kita masih bertarung ya. Bertarung untuk memperebutkan bunker gitu guys. Tuh kan. Memperebutkan bunker kita ya di sini bakar-bakar gitu guys. Sampai tolol gitu ini bakar-bakar. Ini lagi dikit udah 40 billion gitu ya sebenarnya di tomat dan kayu 40 billion. Untuk besi ya ini udah hampir 10 billion besinya dan minyak itu baru 4 billion. Itu udah banyak banget ya. Susah banget dicari. Ini sumber daya kok bisa banyak kayak gini ya? Dulu ngapain aja nih ya? Kejar penyanyi siapa tuh ya? Sampai hampir 40 ya. Saking sukanya jarah-jarah punya orang gitu ya. Kita jarah dan kita jarah. Sini lagi sisa lagi berapa ini? Aku akan cek dulu. Yang tersisa ini lagi berapa? Tuh, kita nyerang-nyerang terus sampai gobok gitu ya. Cari sumber daya, bakar-bakar, cari sumber daya gitu. Tuh. Aku lupa. Oh, lagi segini ya. Oke, besi ini lebih banyak 2 billion soalnya. Aku di sini akan fokus ya itu mencari tomat dan juga kayu. Itu tomat sama kayu sangat-sangat cepat banget habisnya ya. Menurut aku sih 9 billion untuk besi dan 4 billion untuk minyak itu udah banyak banget. Cuman ya untuk tomat dan kayu itu 38 tuh sedikit menurut aku. Karena kalau buat pasukan itu cepat habis. Makanya kita akan bakar-bakar aja.
Tuh, ada si Iron juga ya orangnya di sini. Ya. Si Iron. Kita akan hajar-hajar dulu, sumber daya dulu. Ini banyak banget nih partnya nih. Kita hajar-hajar pokoknya. Setelah acara ini bakalan susah ya, karena markas musuh itu bakalan diperkuat sama aliansi mereka. Kalau sekarang mereka itu lagi sibuk CC atau SPS ya, jadi meningkatkan dari mereka sendiri jadi 12 menit itu di CC bakalan jalan. Aku akan ke sini kalau gitu. Cari sumber daya lagi. Cari sumber daya. Dan ini ada si Indra juga ya, si Indra 6 ya. Dari BHI langsung ke BFF pokoknya. Ini berapa ya sumber dayanya? Lagi 4. Lagi banyak banget. Wah, banyak banget ya. Kita akan langsung menyerangnya di sini. Ada yang record di siapa ya? Oh, si Iron. Si Iron mau recordan. Ya gak apa-apa. Itu record-record aja tuh banyak-banyak tuh, gak apa-apa. Gimana ya? Serakah banget aneh ya. Semua daya udah hampir 40 billion juga. Itu kalau gak salah si Iron yang ini ya, kalau gak salah dia itu miliki sumber daya sampai 100 billion juga. Kalau gak salah 100 atau 60 billion. Banyak banget orang miliki sumber daya. Udah kaya banget gitu ya. Dulu 1 billion tuh udah banyak banget orang yang miliki sumber daya. Tapi sekarang sedikit cuy 1 billion. Data tidak tersinkron, maksudnya gimana tuh? Data tidak tersinkron kayaknya. Lebih deket tapi kok kembang ya? Anjir, udah diambil duluan sama si Iron cok. Kampret deh itu ya, nge-lagnya. Ngebug kampret itu. Padahal udah aku klik, udah diduluin ya. Internet kampret emang. Kita akan jara-jara dulu, pokoknya auto kenyang sebelum pulang gitu ya. Wah, jiwa miskin kita meronta-ronta kali ini. Cari sumber daya banyak-banyak coy. Nih, internet tai lah.
diakui orang ini ada orang yang tersembunyi dan kampret coy. Hampir aku kena trap dan langsung balik guys. Waduh, ini kalau aku hajar kayaknya bakalan modar ya aku ini. Ada orang yang nyelip gitu langsung di situ. Dan ternyata gen 2 orangnya. Gen 2 ya orangnya ini. Tuh, ini kayaknya si Wolf deh. Wolf. Ini lagi gen 2, gen 2. Aduh, udah warna merah juga gitu ya. Ini auto podar lah kita ini kalau kita menyerangnya gitu guys. Jadi waktunya kita akan kabur ya. Kabur ke teman-teman kita yang lainnya. Ini kayaknya udah cukup deh untuk bakar-bakar. Tapi aku akan cek lagi. Apakah ada orang-orang yang kaya di sini? Lah kok gimana ceritanya tuh? Aku udah record tapi nggak muncul ininya ya. Mana itu ya? Ini cuma 100 ya. Ini nggak ada 1 million lagi ya. Ini alien sih kaya banget si SFT ini soalnya. Aku akan cek lagi di sini. Waduh, udah habis ya. Masuk pertarungannya udah habis sampai segini, udah jadi lautan api orangnya. Nih, aku akan cek lagi orangnya. Untung mata aku itu jeli guys untuk lihat-lihat dan itu ada yang percepat tadi ya. Wih, masih 200 juga ini orang. Bunuh diri massal namanya. Aku akan cek lagi di sini yang di sebelah ya. Nah, kok nggak mau ini? Cek dulu dan waktunya ya lagi 500 ya. Oke, kita akan langsung ke sini ya. Cari sumber dayanya ya bareng sama si Indra 6 ya. Ini ngejar lagi satu, langsung aku akan kembali ke habitatnya ya, yaitu ke sisinya guys. Biar poinnya lebih banyak gitu. Udah 104 rank. Tuh kan ada sini cola. Ini siapa ya si zombie ini ya? Maniak banget nih orang. Zombie killer namanya. Aku akan cek dulu nih ada yang tewas kan. Tuh kan. Langsung zombie killer masang basukannya kampret semua coy. Gak ada yang bener gitu ya. Langsung kita akan cari tempat teman-teman kita yang bertarung di ini ya, bunker. Ini bunker kayaknya udah semua dikuasai ya. Udah dikuasai semua ya. Ini juga dan fix kita udah menang deh kayaknya ini. Ini juga udah dikuasai. Yang ini udah AIM ya. Ini AIM. Ini apa namanya? Dio ya. DTC, oke, DTC ternyata di sini bertarung sama TBD gitu ya. Ini TBD Regi, jadi dia orang-orangnya. Dan untuk sisinya masih nunggu lagi 46 menit ya. Kita akan bertarung juga di sini dan kabur aja deh, gitu ya. Kabur aja deh ke sini. Dan di sini juga teman-teman kita udah ada yang kirim koordinasi juga gitu ya. Di sini ada halo bang gitu ya. Dan ini adalah 114. Ini 114. Acara apaan ini ya? Ini acara apaan ini ya? Kayaknya acara sisi deh. Wah, acara SVS ya. Wede keren cuy. Pertarungannya kayaknya keren banget deh di sini. Dan ini di tahap kedua ya. Tahap keduanya TBC. Ini SPS juga gitu ya. Dan juga ada beberapa teman kita yang udah kirim juga koordinasi. Waduh. Sebentar nih aku harus cari tempat dulu nih. Soalnya ada si Kif. Nanti ngambek si Kif gitu. Ini udah ada si Hot.
ada biar oh ya. Kita akan perkuat juga teman kita di sini. Kayaknya udah penuh deh ini. Aku akan cek dia. Ya, benar, udah penuh ya. Biar aja deh si Kif yang cari ibu kotanya ya. Dan di sini ada si Red Hair ya. Mantap bang, ditunggu tayangannya ya bang tuh. Ini ada 307 guys. Ini 307. Ini pernah kita lawan deh. Yang ada si Thermos itu, yang ada pada saat di Minimayhem. Siapa namanya? Aku bilang si Thermos namanya. Beneran nggak ya? Ini yang Thermos aja. UPC, oh iya beneran guys. Di Minimayhem pernah aku lawan juga guys. Dan kampretnya ya, di Minimayhem kita ketemu lagi sama orang ini. Ini apa ya? UC U AYC. Nah UPC, nah ini dia UPC, orangnya kuat banget. Terutama duitnya ya, duitnya ini kuat banget coy. Ini beneran sih Thermos ya. Oh ini juga orangnya kuat banget nih. Pernah kita lawan soalnya di acara Minimayhem ya. Nah ini dia si Thermos. Si Thermos, siapa, apa namanya ini ya, pengangkat air ini ya. Ini orangnya beneran kuat banget coy. Ngeri ini orangnya. Udah ada yang kebakar juga. Kita ngapain ya sekarang ini? Di ibu kota udah dikuasai sama si Kim. Dan kita nunggu 37 menit ya udah berakhir gitu ya. Sisi ngebosenin katanya. Ngebosen, coba ke state tua nggak bosen dah. Mainnya ke state tua guys. Kayak lawan orang yang tadi itu UPC itu 309 itu orangnya kampret tuh. Si Thermos. Apa siapa tuh namanya tuh? Orangnya udah nggak ngotak tuh orang-orangnya. Tuh kan. Di sini ada si Ina guys. Ina, aliansi Ina Indonesia nih kayaknya nih. Ina, Ina, Ina. Kan, kan. Waduh, kan maksudnya gimana? Kan. Pertarungan Sisi apa SPS nih? Sisi katanya tadi. Dan sepi banget ya. Sepi banget. Nih, yang warna-warna biru ini biasanya bikin HP kita nge-lag ya. Nge-lag berat banget gitu guys. Dan efek-efeknya pasti bakalan nambah lagi. Makin berat lagi gitu guys. Ini state baru ada di plasma 8 ya kalau nggak salah ini. Maksimalnya sampai plasma 8. Ya beneran di sini ada plasma 8. Oke. Dan untuk pertarungan ini kayaknya udah fix kita udah menang ya untuk state 178 melawan aliansi 252 ini guys. Dari poinnya aja udah kelihatan banget gitu ya. Oke guys, dan ini dia untuk pertarungan terakhir ya di state 252 guys untuk pertarungannya, dan kita udah menangkan ya untuk pertarungan ini di acara SVS ya. Ini poin-poin yang tertera gitu ya. Putaran 1 2 3 guys. Ya, seperti ini terteranya ya. Oke, terima kasih untuk state 252 dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe guys. Ingat di pojok ya. Warna merah tulis saja subscribe dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saya Sika, video berikutnya di Indra WTF. See you next time guys.